Halo guys. Habis pusing. Habis ngomel nenek aja. Berbeda-beda banget. Aduh, ya Allah, Gusti. Malah udah dikekah dua-duanya. Sekarang kita mau. Kita mau kabur dulu dari anak-anak. Kita mau candlelight dinner. Makan berdua. Oke, yuk. Pacaran dulu ya. Let's get it on. Pasti udah fresh. Yang pertama
sukses guys, enggak kebelakang. Kepala gue sih. Tuh. Kalau nggak mau alas aja. Iya. Aduh. Sengaja bro. Jadi deh. Wah. Jongjong dia. Iya dioles-oles juga. Enak banget kan? Ada garlic but, garlic butter juga tapi ada garlicnya nggak begitu keras. Mantul. Oke. Oke enggak kita lanjut ke next. Ini ada appetizer. Ya. Ini kita ada chicken salad. Oke, kita pakai chicken breast. Chicken breastnya pakai di dressingnya pakai lemon, pakai lemon. Terus pakai yogurt juga. Terus ada pororo sama romaine lettuce. Pasti enak sih dingin. Ini appetizer. Ini appetizer-nya. Heavy coba. Ini apa tadi namanya? Chicken salad. Chicken salad, segala jenis ya bentuknya dari yang apa namanya tuh yang kurus-kurus kurus-kurus enoki sampai yang mushroom mau segede apa juga ya, mushroom tuh umur jadiin apa aja dia makan apa aja sih. Bahkan gue pernah diet itu saking pengen mie goreng instan, jadi gue pakai bumbu mie goreng instan tapi pakai enoki ya. Ini lagi gemuk lagi nih aku nih ya. Nah, diet itu gampang. Sekarang saatnya cheating time, mumpung lagi di Bandung makanan enak-enak. Oke. Okay. Holiday. Nanti sampai rumah kita diet lagi. Ya. Oke. Okay. Olahraga lagi. Jalan lagi 4 kilo setiap hari. Yummy. Jadi ini perpaduan antara pasta itu dari Itali sama ada edamame-nya berarti dari Jepang. Itu dia kawin. Itali dan Jepang kawin dia jadi blasteran makanan ini. Mari kita coba. Eh?
nikmat sih. Enak sih. Pastanya pas, nggak terlalu kelembekan, nggak keras juga. Spinachnya gurihnya pas, dan yang pasti udangnya fresh lagi. Kenapa kita kalau ngomong masalah fresh atau enggak? Karena kita itu alergi sama seafood yang nggak fresh, jadi kita nggak bisa makan seafood yang misalnya udah di frozen atau mendiawetin. Jadi kita harus makan seafood yang fresh. Agak matang, bagian soalnya.
juicy. Tasty sama sih ya, soalnya
cuman ya pilih salah satu. Kalau aku salah satu ya itu tadi, yang spinach dalamnya. Almond. Oke. Okay. Nah, untuk kalian, pokoknya harus datang ke sini. Karena banyak banget pilihan makanannya, enak-enak banget dan recommended banget buat kalian yang anak-anak Bandung pasti udah tahu lah tempat ini. Anak-anak Jakarta juga pasti harus udah datang tahu. Sini. Okay. Datang ke sini. Oke. Okay. Nah, sekarang kita selesaiin dessertnya. Abis itu kita mau ke sana tuh ada spot foto Instagramable dan oke bang. Oke. Okay? Enak. Ini aman kan? Jangan berdua. Oke, ini enggak oke. Tetap aja ada kacanya. Gemeter. Saya takut tinggi banget. Nih lihat nih. Foto romantis di Arab. Diajarin tuh sama masnya. Dengan dia tuh apa? Ya.
Gantian. Jangan berang.